jika saat ini kamu sedang butuh alat yang lebih kuat dari amplas untuk pekerjaan menghaluskan, meratakan permukaan, hingga memotong benda keras mulai dari bodi mobil sampai besi, maka kamu membutuhkan gerinda. Ada banyak merek gerinda yang tersedia di pasaran, namun tidak semuanya memiliki kualitas bagus. Banyak merek yang cepat panas saat digunakan. Sayangnya, tidak semua merek gerinda tangan terbaik dan awet, sehingga bagus untuk kamu beli. Terdapat beberapa produk gerinda yang memiliki kualitas kurang bagus, sehingga bisa memperlambat pekerjaan karena harus bekerja dua kali. Berikut ini 6 rekomendasi gerinda tangan terbaik dengan harga terjangkau versi update Tekno. Di daftar yang pertama, kamu bisa memilih Aerion HG954. Gerinda tangan ini memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk kamu beli. Dengan kecepatan putaran yang mencapai 11.000 RPM, gerinda ini dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan efisien. Gerindanya berukuran 4,5 inci, gerinda ini sangat ideal untuk digunakan dalam ruang yang sempit dan sulit dijangkau. Berat gerinda yang hanya 1,81 kg juga membuatnya sangat ringan dan mudah dioperasikan. Daya sebesar 500 watt membuat gerinda ini lebih kuat dan tahan lama, sehingga dapat menangani berbagai jenis material dengan mudah. Fitur unggulan lainnya termasuk gulungan tembaga murni yang mampu meningkatkan kinerja dan umur pemakaian gerinda. Pegangan ergonomis pada gerinda ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan pengendalian yang optimal selama penggunaan. Selain itu, gerinda tangan ini dilengkapi dengan tombol on dan off yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikan dan mengontrol alat ini sesuai kebutuhan. Jika kamu tertarik, gerinda tangan ini dibanderol mulai Rp159.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut di rekomendasi yang kedua, ada Mailtank SH05 Gerinda. Meskipun masih mungkin ada yang belum terlalu familiar dengan merek ini, namun kualitasnya dapat dibandingkan dengan merek-merek terkenal lainnya. Keunggulan dari Mailtank SH05 adalah desain ergonomisnya yang memberikan kenyamanan maksimal saat digunakan. Pegangan yang dirancang dengan baik mengurangi kelelahan pada tangan dan memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan gerinda dengan mudah dan presisi. Selain itu, gerinda ini juga memiliki mesin tangguh dengan motor berdaya 600 watt, memberikan daya potong yang kuat dan efisien. Kecepatan putaran mencapai 12.000 RPM memungkinkan gerinda ini untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan akurat. Dengan menggunakan mata pisau berdiameter 100 mm, Mailtank SH05 dapat dengan mudah menangani berbagai jenis material dengan hasil potongan yang halus dan presisi. Kemudian untuk harganya, gerinda ini dibanderol kisaran Rp175.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Selanjutnya, kamu bisa mempertimbangkan Bosch GWS-060. Merek Bosch telah dikenal sebagai salah satu pabrikan perkakas terbaik dunia. Maklum, Bosch berasal dari Jerman yang memang terkenal dengan bidang teknik dan durabilitas produk-produk yang dihasilkannya. Bosch GWS-060 didesain dengan kepala gerinda yang pipih yang memungkinkan aplikasi pada area-area yang sulit dijangkau. Ukuran spindle-nya M10 dengan dimensi 77 mm x 263 mm x 104 mm dengan berat hanya 1,8 kg. Soal performa, Bosch GWS 060 menjadi yang paling unggul di kelasnya dengan kecepatan tanpa beban yang mencapai 12.000 RPM. Namun karena kecepatan yang tinggi ini pula, salah satu merek gerinda terbaik di dunia ini membutuhkan daya yang cukup besar mencapai 670 watt. Meski demikian, Bosch GWS 060 dilengkapi dengan sejumlah fitur jempolan seperti perlindungan anti ledak, bobot yang ringan, dan dimensi yang kecil sehingga makin mudah untuk digunakan. Bicara soal harga, gerinda ini bisa kamu dapatkan di harga Rp375.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Beralih ke ulasan yang keempat, ada MagTech MT90.
Check the mic and make sure it sound right. Magtek MT90 adalah salah satu gerinda tangan terbaik yang berasal dari brand terkenal Jepang. Gerinda ini menawarkan sejumlah fitur unggulan yang membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk kamu. Dilengkapi dengan batu gerinda berdiameter 100 mm, Magtek MT90 mampu menghadirkan kecepatan putaran tanpa beban hingga mencapai 12.000 RPM. Kecepatan ini memungkinkan gerinda ini untuk menyelesaikan tugas penggerindaan dengan cepat dan akurat, menghasilkan hasil potongan yang halus dan presisi. Dengan bobot hanya 1,6 kg, gerinda ini termasuk dalam kategori yang ringan dan mudah dioperasikan. Hal ini memungkinkan kamu untuk menggunakannya dengan nyaman dalam waktu yang lama tanpa merasa lelah. Magtek MT90 juga merupakan gerinda dengan daya listrik yang rendah, hanya membutuhkan daya hingga 450 watt. Selain itu, Magtek MT90 dilengkapi dengan kunci untuk membuka batu gerinda, memudahkan pengguna dalam melakukan perawatan dan penggantian batu gerinda yang dibutuhkan. Lalu untuk harga, gerinda ini dibanderol mulai harga Rp371.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut rekomendasi yang kelima, ada URSG 103. Tak hanya yang berasal dari luar negeri, ada pula merek gerinda terbaik yang berasal dari dalam negeri, yaitu Tekirur URSG 103, yang cocok buat kamu dengan anggaran yang terbatas. Namun tetap menginginkan gerinda dengan performa jempolan. Gerinda tangan Ryu ini dilengkapi dengan opsional menghandle yang ringan. Selain itu, bodinya cukup ramping. Dengan warna dominan hijau, pegangannya cukup nyaman sehingga kamu akan dengan mudah dalam memotong apapun. Desain yang ramping dan ergonomis ini juga akan membantumu menjangkau area-area yang sulit. Soal performa, Tekirur URSG 103 mampu memiliki kecepatan putaran sampai 11.000 RPM. Dilengkapi dengan menghandle tambahan yang ringan, jenis gerinda terbaik ini juga akan menambah kemudahan dalam aplikasi. Ukuran batu gerinda kurang lebih 4 inch dengan sikat mangkok 3 inch atau 75 mm. Daya listrik yang dihasilkan hanya 580 watt menggunakan daya listrik yang cukup rendah sehingga tak akan bikin tagihan listrik rumah kamu membengkak. Tak hanya hemat daya listrik saja, produk ini juga memiliki kelebihan di mana tidak cepat panas, walau digunakan untuk jangka yang cukup panjang. Beratnya kurang lebih 1,9 kg, sedikit berat memang, tetapi cukup nyaman digunakan. Jika kamu tertarik, gerinda tangan ini dibanderol kisaran Rp270.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Kita beralih ke rekomendasi yang terakhir, ada Black Plus Decker G650B1. Gerinda besutan dari Black dan Decker terkenal dengan produknya yang berkualitas bagus, hemat energi, dan maksimal dalam melakukan pemotongan material keras sekalipun. Produk ini memiliki panjang kabel 1 meter dengan bobot 2,3 kg. Untuk ukurannya, produk ini memiliki dimensi 31,8 cm x 12 cm x 13 cm yang membuatnya mudah untuk disimpan dan dioperasikan di berbagai ruang kerja. Black dan Decker SAG G650 memiliki daya sebesar 650 watt dan diameter gerinda 100 mm. Dengan tipe G650, gerinda ini mampu mencapai kecepatan tanpa beban hingga 12.000 RPM. Kecepatan putaran yang tinggi ini memungkinkan kamu untuk memotong berbagai jenis material dengan cepat dan akurat. Gerinda ini didesain dengan body super slim yang memungkinkan pegangan yang nyaman dan mudah dioperasikan. Dilengkapi dengan menghandle samping untuk memudahkan penggunaan dan cover pelindung sebagai fitur keamanan tambahan. Dengan fitur-fitur yang dimilikinya, Black dan Decker SAG G650 merupakan pilihan yang tepat untuk kamu yang menginginkan gerinda tangan berkualitas, hemat energi, dan dapat diandalkan. Lalu soal harga, gerinda ini bisa kamu dapatkan mulai harga Rp330.000. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Itu dia 6 rekomendasi gerinda tangan terbaik saat ini versi update Tekno. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini. Juga nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update teknologi dan produk unggulan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.